Menhun Kam Yasona Lawi kunjungi SPN Hinai Polda Sumut. Kedatangan orang nomor satu di Kemenhunkam ini untuk menikmati hijaunya lingkungan di Kabupaten Langkat. Kedatangan Yasona Lawi disambut dengan lagu daerah. Setelah dua lagu dilantunkan, Yasona Lawi bersiap untuk melakukan kegiatan olahraga bersepeda dengan jarak tempuh 32 km. Kegiatan dilanjutkan dengan latihan menembak dari jarak 300 meter dengan senjata laras panjang dan tepat sasaran. Menkumham merasa senang bisa hadir di SPN Hinai Polda Sumut, ditambah sambutan oleh Kepala SPN Hinai Kombespol Teguh Yuswardi yang berkesan. Jelang akhir kegiatan, Kepala SPN Hinai Polda Sumut sempat memberikan suguhan memperagakan latihan menembak dengan atraksi dan memberikan cenderamata dari SPN Hinai Polda Sumatera Utara. Pertama-tama kita goes tadi. Acara goes kami selesaikan 38,2 km ya, mulai dari SPN Hinai sampai ke Sitanggang putar balik. Saya bersama-sama Pak Kepala SPN, Pak Kombes Teguh, diundang kemari untuk kita bersama-sama goes. Kemudian kami latihan menembak, ya, dalam rangka mencoba kemahiran menembak di, bersama rekan-rekan, ya, dan kelihatannya enggak jelek-jelek banget prestasinya. Pesan-pesan kita, jadi, Pak Menteri, Pak terhadap sangat prestasi. Baik sekali, saya juga senang melihat para instruktur sangat jitu, baik menembak dengan tiarap, menembak dengan apa, membelakangi kepala, hebat sekali, hebat. Ya, jadi saya kira ini menunjukkan profesionalisme, kemahiran daripada teman-teman Polri yang ada di sini, ya. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Meliala, Tribrata TV, salam Tribrata.